Tapi dia masuk kandidat, Ler. Masuk, cuman lu bilang tadi enggak kepilih kan? Gak ada yang tahu kalau itu. Kan gua cuman bilang kayaknya. Kayaknya itu sana dan itu enggak akan diketik media, Cok. Kandidat terkuatnya PN sama Dreams. Kayaknya itu enggak akan diketik media soalnya. Kalau kayaknya iya sih aman sih kalau kayaknya. Push. Tapi kalau ke TikTok masuk. Lu lihat Lemon. Masuk Lemon Moment, lu lihat Lemon Moment, lihat Lemon Moment. Gila! Mau Lemon sama. Enggak. Raja Iblis Lemon, Cok. Loh, enggak. Lu ngatain Lemon Iblis. Matiin Lemon Nabi-nya bisa di situ kenapa, Cok? Enggak posisi backup. Enggak tahu bahasa wibunya alien, Ler. Oh, kirain lu ngatain Lemon Iblis. Reaksi kan. Wah, skylar anjing. Ngeribat, coy. Dari Moreno sendiri adalah nge-zoning player-player dari RRQ biar enggak bisa nyentuh ke arah seorang Marky di sini. Alright. Waduh, Lemonnya. Wah, lu gila ya, Bang ya. Anjing ya, Bang Co. Mati. Guys. Anjing, Co. Siapa lagi player yang bisa inisiasi kayak gitu, tai? Entot cuma Lemon doang, coy, punya inisiasi kayak gitu, anjing. Sumpah temennya masih semua pemain RRQ, guys, ya. Mesti benar-benar bisa nge-backup pergerakan Lemon, dai, guys. Karena dia tuh pasti gerak sendiri kayak gitu terus, anjing, guys. Udah pasti, cok. Inisiasinya dari Moreno kebuka aja sebenarnya dengan Feather Strike. Karena tugasnya dari Moreno sendiri adalah nge-zoning player-player dari RRQ biar enggak bisa nyentuh ke arah seorang Marky di sini. Alright, that bakal flicker dari Lemon. Lemon bangun situation. Marky Lemonnya dilakukan following up. Marky. Anjir! Marky hilang. Anjir! Lemon bergerak. Gila! Lemon kehilangan Marky. Ada Lemon. Itu dia berani banget ya guys kayak gitu ya. Di sini jujur guys ya. Susah banget. Hanabi-nya bakal mati dibanding yang pertama. Kenapa tuh? Iyalah, soalnya bisa bunuh cuma Claude doang. Sebelumnya apa? Sebelumnya kan ada Parsia. Iya, Parsia tuh repot banget anjir. Berarti Kadita enggak gitu ke Hanabi dong. Enggak, Kadita enggak terlalu itulah. Apalagi posisi ketekan kayak gini Kaditanya. Ya, lihat. Tuh guys, catat. Dari Moreno ngebuka aja sebenarnya dengan Hanabi lawan Atlas gitu enak, Jo, ya harusnya berarti ya. Enak. Anjing, gua baru tahu loh Hanabi bisa kayak gitu loh. Menarik untuk dicoba sih Hanabi sih. Lemon, kita lihat. Marky mati enggak tuh? Dilakukan following up. Mati, Cok. Ini Lemon banget itu. Lemon bergerak. Itu apa kalian bilang Lemon masih enggak atau gimana sih? Enggak ngerti lagi gua, guys. Anjir, dia kalkulasinya tahu banget ya. Editnya jago. Aku bilang anjir. Gila Lemon ini anjing. Posisi itu gue yakin Marky juga gak expect, Cok. Kok tiba-tiba editnya flickerin gue anjing. Iya. Masih ada Lord loh masalahnya. Bro, 13 ya. 7. Reekati dan Wan. Gak bisa. Tugasnya dari Moreno sendiri adalah nge-zoning player-player dari RRQ biar enggak bisa nyentuh. Sorry guys, saya emang ada backsound-nya dikit guys memang. Wah. Buset, Lemon guys. Lemon Moment. Buset, Marky mati. Buset, Lemon Moment. Langsung dimajuin begitu. Tapi kalau enggak perlu tuh enggak terlalu sakit. Anjing, apaan itu, Cok? Kaget banget gua. Marky jangan lari. Mona sih emang kelas ya guys ya. Mona sih. Ini di slang lah sih sumpah. Dilihat player paling pencari momen playmaker ya guys emang Lemon dari dulu di skim juga di lane atas guys kayak gitu posisinya dari Lemon ya udah sengaja susah itu nimbanginnya ya 50.000 IQ sih harus ngikutin sih.